Hong Kong. Oke. Lupa. Poster tapi di title lagu kamu. Oh.
siang. Memang always tell me that life is a box. Life is life of box of chocolate. Life is gimana sih pokoknya intinya? Life. Hidup itu seperti kotak coklat. Kamu enggak pernah tahu coklat mana yang kamu dapatin. Coklat yang manis, coklat yang agak gurih. Gitu. Ya intinya dalam hidup kita nggak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Life is like a box of chocolate. Hey. You'll never know what you will get. Belajar lebih suka belajar dance atau belajar piano? Dance. Kenapa? Coba kasih dulu satu gerakan dance. Gimana lagu-lagu ini Blackpink? Mas Rilo Monito Mas Rilo. Tu gimana? Tahu kan lagu gimana? Blackpink. Gak tahu. Mana tahu Blackpink? Sempat recording ya sama Bang Judika. Nih, banyak yang kemarin pada DM tuh pas gua screenshotin chatnya Lesti. Kok chat-chatan Bang kan satu lokasi? Enggak, sebetulnya enggak. Lesti tuh udah pulang duluan karena Lesti harus recording sama Bang Judika saja. Nah terus di tengah-tengah mereka istirahat lah ya, ngobrol gitu. Kodwi, Mas Mala, NR-nya Kodwi itu salah satu tinggi juga kan dari Trinity. Ada bilang lagunya Bilar bagus sebetulnya, cuma Bilarnya ribet, orangnya ribet kan. Bilar itu bagus cuma ribet orangnya, terus ditimbalin sama Yudi ya, penyakit orang sukses sama penyakit orang pintar ya, kan bukan konteksnya sebetulnya, arahnya bukan kesana, cuma lebih ke
ya kadang-kadang ada orang yang punya idealisme sendiri kan. Kayak Lesti pun juga begitu, dia ngerasa dia gue punya idealisme, gue punya cara bernyanyi gue juga kan. Nah, saya sebagai kadang-kadang yang bikin notasi suka enak kan notasi ada gini, dia kadang seorang yang paling mulia dalam wujud seorang rasul. Kenapa setiap malam selalu berusaha itu adalah bentuk sholawat sebetulnya. Secara simbolis itu bentuk sholawat. Seru buat lagu itu seru ketika kita bisa buat secara makna itu syarat akan makna ya. Jadi setiap orang punya perspektif masing-masing. Oh lagu ibu ini, oh, lagu ibu ini. Lagu yang gue bikin bisa disenangin orang lah ya lagu. Tapi istri selalu support, selalu nyemangatin. Yang penting terus nyoba kan. Karena kadang-kadang sebuah lagu, sebuah karya ini kita gak pernah tahu. Gak bisa langsung dalam hitungan mungkin hitungan bulan. Ini bisa, bahkan lagu itu bisa ngetep setelah bertahun-tahun ya. Ada lagu beberapa lagi yang memang setelah bertahun-tahun baru orang mulai melihat ada sesuatu terhadap lagu tersebut. Jadi gitu lah, penting kita semangat terus. Karena gue gak mau menjadi orang yang hanya menerima keadaan tanpa mau mencoba. Nah, kita terus mencoba, sisanya ya, Tuhan yang menjaga. Fir, aku cerita gak sih kak pas MV di Mekah itu? Lumayan sulit ya, karena DOP-nya bukan DOP yang benar-benar DOP yang pernah ngerjain video klip sebetulnya. Jadi dia punya bakat, punya potensi dan ngerti untuk shot sinematik. Tapi memang ya lebih banyak diarahin. Jadi beberapa teknis jadi video klip dia belum pernah sama sekali. Tapi syukurnya orangnya memang lebih mudah diajak kerja sama. Dan akan bilang kemarin juga bagus meskipun agak terkesan spontan, agak terkesan kesan dadakan ya, karena memang kita niatnya kan Hamin 1 atau Hamin 2 lah kita kepikiran, yaudah deh bawa kamera aja, siapa tahu kita bisa ngerjain video klip gitu. Dan alhamdulillahnya kita selama di sana, tentunya kita udah ngelarin umroh dulu, karena kita cukup lama makan waktu sekitar 12 hari di sana. Jadi kita fokus umroh dulu, setelah itu baru kita yaudah deh sambil kita colong-colong, coba ada lihat footage yang bagus, kita lihat spot yang bagus, kita ambil untuk footage gitu. Makanya agak kurang terkonsep satu, terus agak mengagetkan juga dengan kemunculan gue ya. Harusnya gue pakai aba-aba tuh, itu yang di scene itu kita udah ngejar matahari banget, jadi kita gak sempat, jadi gue tuh gak sempat ngambil yang minimal perkenalanin dulu ya, perkenalan mungkin dari kelihatan kemunculan dari bawah nongol kepalanya, atau mungkin dari tangan, insert tangan, tapi tiba-tiba muncul muka gue gitu. Orang paling gue, udah kok kaget kok tiba-tiba ada pria bersorban gitu. Ya, gitu. Tapi ya gue tetap bersyukur, tonton terus, jangan lupa untuk menggunakan sound TikToknya mencintaimu karena Allah di sosmed kalian. Bukan di TikTok ya, di sosmed kalian gunain song mencintaimu karena Allah. Apapun kegiatannya, tentang apapun isi postingan kalian, pakai make song mencintaimu karena Allah ya. Terima kasih. Dedeku sayang. Wah, wanginya buset. Oh ya lagi. Sekarang udah ada di area band. Ini apa? Oh si Ramadan. Ramadan. Ade salah. Apa kak? How are you, Lesti? Hai kak. Hai. Ya, pada saya. Nyanyi lagi ya? Ada. Rok lu yang gua. Gabung. Selamat ulang Dede. Dadah. Woo!
kali ini ya. Semoga di pertemuan seterusnya ada lagi dan lagi ya. Kayaknya enggak komplit kalau misalkan Kak Bilar sendiri enggak cerita langsung sama kita. Langsung aja kita panggil Mbak Bilar gabung sama kita. Teman-teman di mana di Mas Bilar? Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Yoda Rizky Bilar dan Rizky Bilar. Gue udah cobain say-nya ya. Gue udah cobain say-nya. Gimana rasanya? Ya, skimoy dong. Ya, tapi saya sekarang udah tutup. Kok bisa? Kenapa? Ya, kenapa ya lo mau makan lagi? Tapi itu udah tutup. Tapi lambat laun saya berjalan waktu akhirnya mereka mulai tumbuh-tumbuh rasa yang nantinya. Tapi itu yang lebih besar. Silakan nanti ditonton untuk menjawab rasa penasaran kalian. Dari aku di judul ini, aku mengenai Pranoto berperan sebagai Arsi. Arsi itu konfliknya banyak banget. Kalau didengar promonya aja udah trending sampai top trending nomor 10 di YouTube. Tahu kangen dong teman-teman. Bagaimana kualitas suara dan juga
Lesti, tadi saya dengar Lesti juga nyanyi popnya juga bagus banget, mampu mengukuh para juri juga. Terus tadi dia sempat bilang bahwa di ketika dia menyanyi di hadapan para juri itu berasa seperti dia flashback 10 tahun lalu ketika menjadi peserta juga sih.